الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Segala puji bagi Allah yang sampai saat sekarang ini memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan semoga Allah selalu menjaga kita, menjaga antum semua, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah, para santri dan orang tua wali santri, yang semoga antum semua tetap dalam taufik dan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sampai saat sekarang ini Allah masih menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita. Apakah iman kita termasuk iman yang jujur atau iman yang dusta? Untuk itu mudah-mudahan dalam ujian ini kita semangat dalam melaksanakan tugas amanah yang mulia, yaitu mendidik anak-anak kita. Untuk itu para orang tua wali, jangan lupa untuk mendoakan daripada anak-anak antum semoga dijadikan anak yang soleh, anak-anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap agama ini. Anak-anak kami yang kami cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa pelajaran hadis adalah tetap jalan walaupun dalam keadaan wabah COVID-19 ini masih di sekitar kita. Semoga dengan kita bersungguh-sungguh belajar di tengah-tengah menyebarnya wabah ini akan lebih membesarkan pahala kita. Karena ketahuilah bahwa semakin tinggi kadar kesulitan kita dalam melaksanakan amal ketaatan, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Al-ajru qadri masyakoh. Jadi pahala itu tergantung kadar kesulitan. Makin sulit kita menghafal hadis, ya, maka makin besar pahala kita. Anak-anak kami yang kami cintai dan para orang tua wali, semoga antum semua tetap diberikan keikhlasan oleh Allah tabaraka ta'ala dalam melaksanakan misi pendidikan ini dalam semua aspeknya, sehingga betul-betul apa yang antum lakukan berupa doa, membayar kewajiban daripada anak-anak kita, betul-betul berkontribusi positif di akhirat kelak untuk kita tetap di atas ketaatan. Maka perlu kami memberikan rambu-rambu kepada anak-anak kami, yaitu tentang teknik hafalan hadis, bahwa untuk anak-anak kami yang di SMP Putra, kami berharap ini khususnya kepada kelas 9, yaitu minimal antum semua menghafal hadis yang pertama yang berbicara tentang ikhlas, yaitu hadis Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Minimal kalau antum bisa menghafal hadis yang kedua, yaitu yang berbicara tentang dasar-dasar keikhlasan, maka istimewa. Ya, sungguh sangat istimewa. Adapun untuk anak-anak kami Madrasah Aliyah, termasuk di SMA Full Day School, kami berharap antum mulai membuka bab nazar, yang mana di sana hadis pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah bin Umar, dan hadis yang ketiga adalah hadis An Uqbah bin Amir. Tiga, kami mohon supaya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan antum tetap semangat. Maka anak-anak kami yang kami cintai, berbuatlah baiklah kepada orang tua yang sangat berjasa kepada antum dengan cara apa? Bersungguh-sungguh untuk belajar dan melaksanakan tugas-tugas yang dipesankan oleh para guru antum. Demikian, semoga Allah mudahkan antum semua. Semoga Allah selalu pelihara orang tua antum, tetapi atas taufik dan hidayah Allah diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah tabaraka wa taala. Wa akhiru da'wana
أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله.